Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jogja Mania, kali ini keluar dulu masuk di areal pasar burung tradisional yang berada di Kota Solo. Apa aja yang menarik di pasar ini, kita simak videonya sama-sama. Jangan lupa di subscribe channelnya Keluar Solo. Ya mas. Bos, ini anakan tupai, bos. Anakan tupai, pak. Anakan tupai. Tumber kayak mana tupai nih, pak? Ya. Tupai. Ada kecilan gitu, pak? Iya, anak. Jago ya, pokoknya cekal mana, mas? Ini kan. Cina, bos. Ke Cina, pak. Ini semua Cina, bos. Oh, tupai Cina, pak ya. Imangannya apa ya, pak? Makannya pisang, bos. Makannya pisang. Makannya buah-buahan. Makannya buah-buahan. Buah-buahan. Tapi buah beneran, bos. Buah beneran. Buah beneran. Nah, kalau buah-buahan surat tegas loh. Surat tegas. Berapa pak ini pak? Ini 70 ribuan, bos. 70 ribu. 70 ribu tupai ya. Satu pasangnya apa dua? Pak? Satu ekor ini 70. Oh, per ekor 70 ribu pak ya. Nah itu pak yang pegang ini putar. Sama ini bos 70 sama 70 ribuan tupai. Tupainya 70 ribu. Banyak banget burung-burungnya di sini. Burung penjual banyak. Dari desa-desa dari sama itu pak. Saya pelupuh bos. Pelupuh? Ya pelupuh. Pelupuh ini seragen yo. Ya seragen. Mbah jembatan pelupuh. Loh apa mbah? Aku rene mas. Bisa. Apa mbak? Sirtu harus kontong. Ada yang mana mbak? Rego piro mbak? Itu piro? Loro rong plewu. Sirtu ini karo sekontong rong plewu. Ini pak siapa? Oh, pak Pacitan toh? Oh iya, ngetak runo pak. Oh, ini burung-burungnya ini. Burung siwa. Siblek sawah. Wah, sawah. Ya golek dhewe dol dhewe. Iya, kanjani yo. Iya. Piye, Mbah? Piro-piro kek, piro-piro kene? Heeh. Oh iya. Kok golek dhewe iki? Oh iya, mantap. Engko tak rono, Mbah. Tanpa pacitan. Ya, ya. Nah, ini burung-burungnya kecil-kecil. Ya, Pak, rono sih, Pak, ya. Kita jalan-jalan lagi di pasar tradisional ini. Memang pasar ini Insya Allah, Pak. Banyak burung-burung dari desa-desa dari pegunungan jualannya di sini sahabat Jogja Mania. Jadi ini salah satu pasar tradisional yang kita harus lestarikan dan kita bangga-banggakan juga karena kan apa itu pasar ini sangat layak dikunjungi. Bapak Pak Citan Asyam Pak. Ya Pak. Ini Pak. Betul apa nih pak? Hilang bos. Hilang. Karena apa pak? Hilang. Buah banyak bos. Sirto botok anakan bos. Botok anakan. Anakan. Kalau bos itu kau botok anakan. Berapa ya pak? 202. Mereka 100. Iya. Botok anakan. Kandang kok banyak. Siblek gunung. Ada. Siblek gunung. Ini sak susah susu ya pak ya? Sak susu. Ini apa lagi sak kontong? Sak kontong, dua. Sak kontong. Oh anakan. Berapa pak sak kontong pak? 82 pak. 82. Kutil lang. Sikur cilik-cilik banget ya. Cilik-cilik ini. Iya. Jika anaknya tak berarti pak ya? Iya. Iya pak. Orang dua mana pak? Ini nyatusan botok. Ini 5. Yang kowe, Pak. 10 ribuan. Yang kowe anggur. Hilang, oke, siap. Lawan. Lagi sih, Pak. Giling-giling sih. Sehat, sehat semua. Siapa dah? Botok. Botok. Yang mana botok? Botok yang ini. Botok. Botok hilang. Hilang berapa? Hilang 15.000. 15.000. Golek dhewe angel, Pak. Golek dhewe kangelan to. Kangelan, tarakan kangelan. Hilang 15.000 anakan. 15.000 ning mangan dhewe 30. Mangan dhewe 30. Regane murah-murah. Murah-murah. Murah irian yo ada.
Murai Irian. Murai Irian. Murai Irian. Ekor mulus. Kalau ngarep peyot pak. Peyot. Peyot. 60.000. 60.000an. Peyot 60.000an. Es terbang murah. Enggak ada ini pak. Enggak di langit anggun ya. Di sinilah tempat penjual-penjual dari desa itu bapak itu namanya Pak Parto. Nah, ini. Karena mau mereka terus sudah enak ini banyak banget pengunjungnya sudah mulai berdatangan. Sejak viral itu Pak Parto laris manis itu. Nah, ini. Jadi sahabat-sahabat bisomannya kita. Biar Pak Parto dulu jualan, nanti kita merapat ke sini lagi. Kita lakukan perjalanan lagi di pasar burung tradisional yang berada di kota Solo, sahabat teman-teman. Nah, ini burung-burungnya ditaruh di atas. Dan banyak kuliner-kuliner di situ. Apa? Oh, si Black Gunung ya? Sendiri enak kok. Ya, enggak aruh, Pak. Kok dilangin kok burungnya? Oh, iya, iya. Rasa mulai sih? Ya. Tak melaku-laku sih? Ya. Ini, kita juga kenari. Kenari apa, Pak Di? Ini panda AF. Harga? Harga 300. Habis pejantan, habis mabung. Oh, pejantan. Kenari AF. 300 full set. 300 full set? Oh, habis mabung pun pejantan aku, soalnya. Ya, itu, Pak. 300.000 full set. Kalau yang butuh duit oleh. Butuh duit. Oh iya. Assalamualaikum. Lamal. Oh iya. Karo labet istimewa. Labet istimewa. Kenari mungkin ganteng banget wedo tak tunggu lek lanang. Biola. Biola isian galak karo Biola. Ekor. Labet ayu. Ayu wedo ya. Ayo betul. Apa betul? Biro lek 200 saja. Yuk, pusat 200. 300. Iki 300, iki 200. Pusat kabeh. Nah, ya. Panto Pak, saya mak berapa, Pak? Sangat murah sekali sahabat di zamannya. Memang pasarnya luas sekali pasar sosial ini. Banyak ada kuliner-kulinernya. Di situ kuliner banyak banget. Pak Parto, ini yang viral di Rupung Peng. Termuter sudah mulai ramai. Bebas. Ya. Ngopo kowe? Jawae bangsit. Bangsit. Rega piro lek bangsit lek? 15.000-an, Bos. 15.000-an. Bangsit 15.000-an. Apa? Manggar. Oh, manggar toh. Manggar. Manggar. Oh, dibeli manggar itu. Kolibri manggar. Murai kira. Kira kono 5.000. Sing penting mebu. Ya enggak. Ya enggak burung iki lek. Golek kanca sik. Lah ya lek kanca kuwi kok. Golek kanca. Kok pendek barang ya? Iya, 85 iki. 85. Iya. Pendek 85. Oh. Oke. Masuk. Tak krisis moneter iki burge apa iki burge krisis moneter. Cacing colotke. Cacing colotke. Cacing colotke. Iki gede Mas. Iki gawe kok kita. Oh, anak tunggal iki. Iya, anak tunggal. Bernemu yo wong iki Mas. Pira lek? Ora anak. Ora pira-pira sing penting ora 5.000. Nah, pira-pira sing penting ora 5.000. Serba murah-murah pokoknya ini serbane murah-murah. Ini nama-nama Pak. Saya ini. Ini murah nih. Murah nih. Murah nih. Dari kerupuk ya. Iya. Mangane sepurna. Pertapsong ini.
Tur tapsong. Ini jualannya sudah bawa-bawa ke sini sahabat bisa mani. Kalau hari Minggu ya gini, kalau hari Minggu. Bos, berapa itu? Ya, 50. Supaya, sinak. 50 ribu. Di kantongnya loh, bisa melaku-melaku di kantongnya loh biasanya kan loh. Taruh di kantongan di rantai. Kalau kayak gini itu anu, enaknya apa? Kasih pisang. Sun pisang itu. Bisa di lego. Paling murah. 60 bisa nego. 50. Oh 50 malah bisa nego. Murah meriah. Oke sahabat-sahabatku memang di sini jualnya di taruh bawah-bawah kayak gini sahabat di zaman ini. Di taruh bawah kan. Ini apa sih? Enggak juga loro biro loh. Pentet. Oh, ke 125 mungkin. Biro Mas. 140 Pak. 140. Ganteng deh. Ganteng. Ganteng. Sip. Walhid. Ganteng. Ngomongi. Semir dhewe. Eh, asline cara ngomong ganteng-ganteng iki. Iya. Ganteng-ganteng iki. Ngomong iki. Iya, iya. Cara ngomong ganteng-gantengan ngono lho. Iki apa le? Anu, le, cegun. Cegun. Lagi pendat senenganmu, hobimu sependat tak? Boleh, pokoknya hari gede ini tak 120 anakan. Ya bener ini pala hitam ini. Di. Bagus sih. Ini juga ganteng nih. Ganteng gue itu omong, ganteng gue ngaya 120 manyul ini lo kalah ini gila ini hijau apa putih gila gila iya baik ini gila kamu hijau pacitan rana itu apa pacitan masih matra rana ini gila hijau yang tau ngerti ya ini kenal lo kan gila hijau ini bodon lo yang pacitan sikile sikile harus campur putih hijau hijau enak putih enak kosikil Sumatera ini keliru ngapain di sini kayak itu ya terus ngerodok gede ngering gak susu ya gede kira kesip boleh 120 pasarnya luas sekali sahabat Jomania. Memang pasar ini layak dikunjungi. Jadi sahabat-sahabat Jomania, video pendek ini semoga bermanfaat. Cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Yes, you.